Ya elah, cuma gaji 1 juta aja dipotongin mulu, saya gituin kan. Nah di situ saya mulai. Tersangka kasus pembunuhan bos ayam goreng di Bekasi berinisial MK, 21 tahun, memberikan pengakuannya. Dia mengaku sakit hati karena kerap ditegur korban berinisial I berusia 31 tahun. Di hari pertama kerja, dirinya langsung mendapat teguran karena dianggap tak melaksanakan tugasnya dengan benar. Hal ini disampaikan MK dalam unggahan Instagram resmi Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya pada Kamis 23 Februari. Dalam video tersebut, MK menjelaskan awal mula pembunuhan tersebut. Dia mengaku telah mengikuti arahan korban dalam melakukan tugasnya, tetapi menurut korban salah. Dalam pengakuannya, dia mengaku di hari pertama bekerja langsung mendapat teguran. Menurutnya, korban pun langsung menegaskan bahwa pengolahan ayam goreng yang dia dan rekannya lakukan tidak sesuai dengan SOP. Kesalahan itu disebut-sebut dapat menurunkan kualitas ayam goreng di tempat usaha korban, hingga korban pun kesal dan menanyakan kesungguhan MK untuk bekerja di tempat usaha miliknya. Bahkan korban mengancam akan memotong 50% gajinya. Di hari kedua kerja, MK mengaku kembali mendapat teguran dari korban. Permasalahan itu berkaitan dengan uang setoran hasil penjualan disebut kurang Rp4.000. Mengetahui hal itu, korban pun mengancam bakal memotong gaji pelaku untuk menutupi kekurangan uang setoran yang diberikan. MK yang merasa sakit hati dengan pernyataan dan perlakuan korban pun akhirnya merencanakan aksi pembunuhan. Mulai kerja, saya diajarin posisi SOP-nya kayak gini, saya ikutin sama teman saya, kata dia salah. Saya bilang gini, Teteh tadi ngajarin kayak gini, sama, saya gituin kan. Nggak gini, kata caranya, kalau kayak gini, ayam gua pada rusak, kata digorengnya. Dia bilang gitu, lu sebenarnya niat kerja apa enggak? Katanya. Saya bilang, saya jauh-jauh dari kampung nyari ongkos ke sini buat niat kerja, Teh, saya gituin. Kalau nggak niat kerja, hari ini lu pulang. Masa baru mulai kerja suruh pulang, ongkosnya kan gak ada, saya gituin. Gimana kalau gajinya 1 juta 1 juta, jadi 2 juta berdua, dia bilang gitu. Kan pertama deal-dealnya 2 juta satu orang. Hari kedua masalah setoran kurang 4.000, dan dia ngomel-ngomel, kalau kayak gini caranya lu yang rugi, lu mau dipotong gaji, dia bilang gitu. Ya elah, cuma gaji 1 juta aja dipotongin mulu, saya gituin kan. Nah di situ saya mulai mikir kayak ada rencana buat pembunuhan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.